Alhamdulillah sampai setakat ini masih lagi bernyawa. Telinga masih boleh mendengar. Lidah masih boleh bercakap. Tapi buat kejap ini jangan bercakap. Walaupun lidah masih boleh bercakap, semasa saya berceramah jangan harus bercakap. Siapa bercakap-cakap ketika majlis ilmu sedang dijalankan, esok di akhirat dia bangkit serupa babi hitam. Siapa hendak angkat tangan? One more time. Barang siapa bercakap-cakap ketika majlis ilmu sedang dijalankan, ditakuti nanti dia bangkit dari kubur esok rupa babi hitam. Merepang aja itu. Sebab itu ketika majlis ilmu dijalankan, tadi cikgu dah bagi amaran. Ya, dah bagi tahu kita jaga adab-adab kita berada dalam majlis ilmu. Bukan adab kepada saya tak apa. Ini adab kepada majlis ilmu. Kita menghormati ilmu, bukan menghormati saya, ya. Yang kita hormat apa? Majlis ilmu itu. Supaya ilmu yang kita terima pagi ini jadi berkat. Mengapa hendak ilmu itu berkat? Supaya dapat digunakan ilmu itu. Ya, orang ada ilmu tapi tak digunakan, seperti pokok yang tak ada berbuah. Apa gunanya pokok tu? Dia tak nak berbuah. Apa gunanya pokok tu? Ditebang, dibakar aja. Itu gunanya. Ya, kita nak pokok biar berbuah. Ada pokok doyan, biar dia berbuah. Ada pokok manggis, biar dia berbuah. Ada pokok rambutan, biar dia berbuah. Baru dapat kita makan buahnya. Bukan nak makan pokoknya. Lantaklah dia ada 1,000 pokok doroyan. Sepokok pun tak berbuah. Macam? Ada guna tak? Dia bakar je guna. Tapi ada seorang tu dia sebatang aja pokoknya. Tapi punya lebat buahnya. Buah doroyan betul? Tahu? Musangking punya doroyan. Tahu kenapa apa musangking ni? Doroyan yang pekai je sini tu. Mana lebih bermanfaat? Dia ada 1,000 pokok ke atau sepokok aja tapi berbuah? Satu pokok yang berbuah itu lebih bermanfaat kepada yang tuan punya pokok itu. Begitulah juga ilmu. Ilmu yang ada tapi tidak diamalkan, orang itu seperti dia ada alat tapi tak nak pakai. Dia ada mesin basuh di rumah, itu yang dalam itu. Dia ada mesin basuh di rumah. Rita nyentek. Bingung ke cerodik? Kali lagi. Bingung ke cerodik? Nyentek. Itu ngempuk. Lempang. Ngempuk. Lepas tu mencari tiang. Nak bilah gebor. Tahu gebor? Selimut nak bilah gebor. Mencari tiang. Padahal kalau dia pakai mesin basuh tu, letak je dalam tu. Bubuh air. Bubuh sabun. Betul tak? Dia sendiri boleh membersihkan barang yang kita nak cuci itu. Begitulah orang yang ada ilmu tapi tak nak amalkan. Macam ada alat tapi tak nak gunakan. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita terima ini adalah ilmu yang berkat, yang boleh kita amalkan dalam hidup kita. Supaya hidup kita ini bermanfaat. Baik. Bukan itu tajuk ni pagi ni. Itu teringat je. Terlintas di hati yang tu nak sebut pagi ni. Baik, kita ni Allah jadikan. Siapa menjadikan kita? Allah jadikan. Siapa menjadikan langit? Allah menjadikan langit. Siapa menjadikan bumi? Allah menjadikan bumi. Jadi segala-galanya Allah yang menjadikan. Dalam Quran pun Allah sebut, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kata Allah, ya. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Dan Allah jadikan kita ini bukan saja-saja.
Bukan saja-saja, Allah tak pernah buat sesuatu itu saja-saja. Ya. Apakah kamu rasa Allah menjadikan kamu itu saja-saja? Tak ada. Ada tujuan. Mengapa Allah jadikan kita? Mengapa Allah jadikan kamu? Mengapa Allah jadikan saya? Mengapa Allah jadikan Tuan Syafi'i? Mengapa Allah jadikan cikgu-cikgu? Apa guna? Ada kerja, ada tugas, ada tanggungjawab. Ya. Allah sebut dalam Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Dan tidak kujadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba-hambaku. Siapa main, saya panggil ke depan, ketuk ke tampi. Eh, ini bekas cikgu tau. I was once an English teacher, you know. So don't play the fool with me. I have been teaching for 30 years over. Semua cara-cara kamu tu, semua dalam poket saya aja. Jadi kena full attention. Kalau ustaz ini ngajar lah, you must give me full attention. Yeah? Because class control is very important. Tanya cikgu tak cikgu. Kalau kamu cakap, bukan saja kamu tak dengar, tapi orang keliling kamu pun juga tak dengar. Jadi mana dapat ilmu? Yeah. Baik. Kita ni Allah jadikan sebagai apa? Allah jadikan untuk apa? Untuk beribadah kepada-Nya. Untuk menjadi hamba-hambanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kujadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menyembah aku. Menjadi hamba-hamba aku. Sebab itu, ya murid-murid yang saya kasih sekalian, kalau orang kata kita ni hamba Allah, kita tak ada marah. Siapa marah? Dia nak jadi hamba Allah. Ha, kalau saya kata, kamu ni hamba Allah, marah kan? Ada nak nampak saya tak? Ada rasa nak nampak saya tak? Ha? Ha, ini perkataan. Mokomel tiga orang ni hamba Allah. Ada marah tak? Ada nak nampak tak rasanya? Malahan seronok dia kalau dia kata, dia hamba Allah. Ha, kalau ada dia tengah makan royan, apa buatnya? Kalau dia tengah makan, eh mikir ni hamba Allah lah. Apa buatnya katanya? Dia ajak saya, ustaz nak makan tak? Katanya. Ha, eh? Ha, tapi kalau saya kata kamu ni hamba dunia, marah tak? Marah ke tak? Kamu ni hamba dunia, marah tak? Tidak. Ha, kamu ni hamba motor, marah tak? Kamu ni hamba mentokar, marah tak? Sana, kamu ni hamba pasu bunga, marah tak? Sudah menyolah mata tengok saya, nampak? Eh? Kita tak mahu jadi hamba lain daripada hamba Allah. Kita hanya nak jadi hamba, hamba Allah sahaja. Ha, jadi apa saja perbuatan kita, apa saja aktiviti kita, apa saja gerakan kita, mesti di atas dasar menghambakan diri kepada Allah. Sebab itu Allah dah datangkan Islam ni satu cara hidup yang lengkap. Ya, apa saja ada apa dalam agama Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam ajaran Islam. Karena Islam ini adalah satu agama yang sudah lengkap. Allah dah istihar dalam Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Ya, yang Tuhan redha hanya Islam. Sebab itu Islam itu mengandungi semua aspek kehidupan, daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara. Yang paling kecil yang kita buat apa? Menguap. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak menguap? One more time. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak menguap? Macam mana? Ngangit je. Oh, betul kan? Ha, macam mana Islam ngajar kita macam mana nak menguap? Ha?
Tutup mulut tu. Ha, dengan jari boleh, dengan buku boleh, dengan sapu tangan boleh, dengan apa pun boleh. Tapi tutup, jangan biar kau kau boleh buaya je. Ya. Lepas tu, ada tak jampi menguap? Ada tak jampi menguap? Sudah tak. Ustaz tadi ngajar kan? Jampi menguap. Ada tak? Ada. Ha, ya. Tahu tak tahu? Tahu apa? Sudah. Tapi tahu. Okey. Semua ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut. Udahlah tu, itu jampinya. Ha, ya. Bila muak apa baca? Ha. Siapa tak apa angkat tangan? Ada orang tak apa? Ha, ya. Ha, itu menguap pun ada cara dalam Islam. Berosin ada tak cara dalam Islam? Ada dia ajar tak? Buang kuku ada tak dia ajar? Ada tak ada jauh? Ada. Dalam Islam, everything is there in Islam. Nothing is left out. Faham ke mana? Ada mengaji kau bahasa putih pun. Ha, ya? Semua ada dalam Islam. Tidak ada sesuatu pun yang tertinggal. Apa saja. Menguap ada, berosin ada, mamam ada. Eh, ada tak mamam dia jauh dia apa dalam Islam? Macam mana? Macam mana mamam? Ambil nasi tu kepal-kepal-kepal, lambung kata sambung mula. Ya? Yeah. Ya? Yeah. Macam mana? Macam mana? Ha, nak makan, baca doa dulu. Yeah. Ha, lepas itu, makan tu biar beradab. Ha, kalau ada ustaz depan tu, siapa dulu mencapai makanan? Ustaz lah dulu. Itu untung jadi ustaz tau. Kalau ada orang tua dulu, siapa dulu mencapai makanan tu? Orang tua dulu. Kalau ustaz tu tua, lagi dia dulu. Ha, ya? Itu untung jadi ustaz yang tua ni tau. Ha. Jadi makan pun ada di kaburnya. O'o' ada tak? Ada tak cara o'o' dalam Islam? Ada ke tak ada? One more time. Ada ke tak ada? Ada. O'o' pun ada dalam Islam. Makan pun ada. Minum pun ada. Belajar pun ada. Membaca pun ada. Kenuri kenara pun ada, nikah kahwin pun ada, whatever you do in this world, there is something, there is something which God teaches us. Allah ajar kita macam mana nak buat apa saja. Jadi sebab itu kita sebagai anak-anak, ini semua ni anak-anak. Ada mak ada? Ada ayah ada? Apa tugas kita sebagai anak-anak? Apa tugas kita sebagai anak-anak? Untuk menjadi anak-anak yang soleh. Sekali lagi. Apa tugas kita sebagai anak-anak? Menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, itu tugas kita. Ya. Allah sebut dalam Quran tau. Ada ayat dalam Quran. Dalam surah Al-Isra. Ya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, kata Allah. Sekiranya kedua orang tua kamu, ayat yang mula-mula disebut wabil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, kata Allah. Diwajibkan kamu supaya tidak menyembah yang lain melainkan dia. Dia itu siapa? Allah. Jangan nyembah lain, jangan nyembah pokok, jangan nyembah lembu, jangan nyembah patung, jangan nyembah orang, jangan nyembah berhala. Nak sembah-sembah siapa? Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kamu hendaklah kamu berbuat baik. Ha, lepas tu bawa ayat yang saya baca yang tadi. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Sekiranya
kedua salah seorang mereka atau kedua-dua mereka tua di bawah jagaan kamu. Jangan sekali-kali kamu berkata kepada mereka, uf. Uf tu kata bantahan yang paling ringan. Uf, itu bahasa Arab. Eh? Cakap Melayunya, eh. Ah. Ha, itu ya. Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Ha? Mak ni, boleh tak? Ayah ni, boleh tak? Orang tua ni, boleh? Eh, ini esok koma dah nak besar ni tau. Ha, sikit lagi, ada yang tengah 5. Sikit lagi dah bekerja. Sudah umur 18, sudah umur 20. Sudah bekerja. Bila bekerja, ayah dah tua. Sudah bertongkat. Ya. Yeah. Sekarang ni ayah tua ke muda? Ha, muda, ya. Yeah. Sikit lagi tua lah tu. Ha, bila ayah tu dah tua di bawah jagaan kamu, mak tu dah tua di bawah jagaan kamu, jangan sekali-kali kamu berkata uf kepada mereka. Ha, jangan bantah cakap mereka. Mat, pergi mandi. Ali pergi ke surau. Apa ni? Jangan harui kau itu ya. Jangan harui kau itu. Timah. Naik masuk kata. Jangan. Eh, ini bukan melawak-lawak ni, betul ke tidak? Ha. Ya, jangan sekali-kali membantah cakap ibu dan bapa. Selagi arahannya itu tidak melanggar syarak, tidak melanggar hukum Islam, kena patuh. Berapa peratus? Berapa peratus? 100%. Ha, ya. Wala tanharhuma. Sambung ayat tadi. Jangan kamu tengking-tengking kedua-dua mereka. Jangan biasa nengking mak, jangan biasa nengking ayah. Ya. Akhir zaman ni kata Nabi, di antara tanda-tanda akhir zaman ialah anak-anak sudah derhaka kepada ibu bapa. Dia lebih nengok cakap kawan-kawan dia daripada cakap mak dan cakap ayah. Ya. Kalau kawan-kawan ajak keluar, dia pergi keluar, lantaklah mak bagi ke tak bagi. Kalau kawan-kawan ajak apa main game, dia main game, lantaklah. Ha, ayah izin ke tak izin ke? Pasal apa? Dia lebih mementingkan kawan-kawannya daripada ibu dan bapa. Sebenarnya betul ke salah tu? Salah. Ya. Agak-agak mak kamu seronok ke kalau kamu membantah cakap dia? Cuba bayang, pejam mata. Bayangkan mak di rumah. Eh, nampak tak mak tu? Nampak ke tak? Pejam mata. Tengok mak di rumah tu. Ada tak? Agak-agaknya lah kalau kamu nengkin mak kamu, seronok ke dia? Ha? Ha, teroyak dalam hatinya. Dia tak adalah teroyak depan depan kita. Tapi dalam hatinya teroyak. Oh, anak aku sampai hati dengan aku. Apa itu ya? Dalam hatinya. Ha, ya? Ha, begitu juga ayah. Ayah lagi dia keras. Dia tak nak teroyak depan depan kamu. Ha, tapi dalam hatinya dia menangis. Ngobak tu, ngobak. Meraung tu. Ha, kalau kamu bantah cakap-cakap mereka. Ya? Ha, jadi jangan kamu tengking herdik mereka. Maka berkata, kemudian berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang lemah lembut. Manggil mak macam mana? Macam mana manggil mak? Mak, bukalah! Betul kan? Macam mana manggil mak? Eh, one more time. Macam mana manggil mak? Katakanlah saya ni mak. Mana? Panggil, panggil saya. Ha, macam mana? Tak cukup lembut. Macam mana? Tak cukup lembut. Macam mana? Ha, mak. Eh, ini bukan nak lawak ni tau. Eh, nak syurga ke tak? Nak neraka ke tak? Baik, saya nak buat satu kisah pagi ni. Dengar dia tau. Saya nak cerita satu kisah pagi ni. Once upon a time, there was a man by the name of Al-Qamah. Apa namanya? Kali, apa lagi? Al-Qamah. Ha, dia ni sahabat Nabi. Ya? Dia setiap peperangan Nabi dia hadir. Tak pernah miss. Perang Badar ada, perang Uhud ada, perang Khandaq ada. Ada je dia setiap peperangan. Dan badannya tu setiap inci penuh dengan luka-luka. Ha, lukanya tu
di bahagian depan badannya, dada, lengan, lukanya. Tak pernah ada luka di belakangnya. Kenapa? Kenapa? Bermakna kerana dia tak pernah membelakangkan musuh. Dia tak pernah lari dari peperangan. Ha, ya? Kalau dia luka pun belah depan, bukan belah belakang. Ha, inilah Al-Qamah. Punyalah dia taat kepada Rasulullah. Setiap peperangan dia ada. Setiap kali sembahyang dia ada. Setiap kali apa sajalah, dia bersama-sama dengan Rasulullah. Rasulullah pun sangat kasih kepada dia. Sampailah masanya dia tua. Udah tua-tua dia sakit. Udah sakit dekat nak mati. Diajur dia ngucap. Bila diajur dia ngucap, la ilaha illallah. Dia ngeling je. Tak siur katanya. Tak siur nak ngucap. Panggil nak sahabat yang lain. Ajur macam itu juga. Tak lalu nak ngucap. Tak dapat nak ngucap. Tak boleh nak ngucap. Sudahnya dipanggil dari Nabi. Nabi Muhammad pun datang. Kerana kasih benar dengan Al-Qamah ni. Nabi Muhammad pun datang. Nabi Muhammad sendiri ngajar ni. La ilaha illallah. Nihin saja dia. Tahu ke nihin? Tak nak ikut. Ajar lagi. Yang rekan pula. Allah. Allah. Tak juga mahu. Nabi pun heran. Apa pasal Al-Qamah ni tak boleh nak mengucap? Dia pun bertanya kepada para sahabat. Dia ni ada ke ibu dan ayah? Kata Nabi. Kata sahabat, ayahnya dah tak ada. Tapi maknya ada lagi. Ada di ujung kampung tu. Panggil maknya sini kata. Maka sahabat pun pergi ke rumah maknya. Panggillah maknya datang. Maknya pun dah tua. Bertongkat datangnya. Tahu? Kenapa Rasulullah panggil saya? Kata maknya. Tak ada dia cakap Melayu, cakap Arab lah. Kenapa Rasulullah panggil saya? Kata. Kamu kenal ke orang ni? Orang yang sakit ni? Kenal. Kata. Apa yang bunyi? Apa? Mengkih saja bunyi. Tahu mengkih? Nak marah saja. Kamu kenal ke dia ni? Kenal. Kata. Kamu tahu ke dia sakit nak mati? Tahu. Kata maknya. Kalau begitu, dia ada ke dosa terhadap kamu? Ada ke anak ini dosa kepada kamu? Nanya maknya. Memang pun. Kata maknya. Tahu ke memang pun? Kata. Memang dia ada dosa dengan saya. Kata. Dia mementingkan isterinya lebih daripada saya. Kata. Dia ngira kat bini dia aja. Dapat bini cantik pula tu. Dia dengar cakap bini aja. Macam hari ni ada dah orang begitu? Ada dah? Udah pakai baju Melayu, udah pakai kopiah nak pergi masjid. Kata bininya, abang. Ling. Kata. Tahu ling? Jangan tambah kop tau. Ling aja. Ling. Kata. Janganlah pergi masjid malam ni. Ling. Kita pergi pasal malam je. Kata. Tukar uniform. Padahal dah janji dengan mak tu nak pergi ke masjid tu. Nak bawa mak pergi masjid. Tak jadi. Itu orang mementingkan isteri ke mementingkan mak? Dia mementingkan isterinya. Al-Qamah ni apa itulah. Dia mementingkan isterinya saja. Sehingga mengabaikan maknya. Itu yang tersinggung hati maknya tu. Kalau begitu, wahai ibu. Kata dia Rasulullah kepada maknya. Tolong ampunkan dosanya. Apa jawab maknya? Tak aku siur. Tak aku siur tu apa? Tanda aku. Kata. Indo kepodah. Kata. Tahu kena main Indo kepodah. Cakap rawa tu. Tak aku siur. Kata. Kata Nabi, tolonglah ibu. Tidak. Kata. Dia melukakan hati aku. Sampai bila-bila aku tak nak ampunkan dosanya. Betul ke ibu tak nak ampunkan dosanya? Kalau begitu, baiklah ibu. Kata. Ini Rasul. Rasul dia ada je jalan keluar dalam setiap apa situasi. Ada je. Kata Rasul. Baiklah ibu. Kalau kamu tak nak mengampunkan dosanya, biar saya bakar dia hidup-hidup.
supaya dalam di akhirat besok dia tidak kena bakar. Saya bakar dia dalam dunia, supaya nanti di akhirat dia tak kena bakar lagi. Dia tak akan masuk neraka. Ya. Dia pun panggil Umar, Ali, Abu Bakar, bawa kayu api sini banyak-banyak. Mereka pergi cari kayu api. Sudah ada kayu api apa banyak? Apa buat dia kayu api tu? Dibakarnya lah, disiutnya. Tahu disiut? Di intu api tu. Tahu intu? Intu tu bukan cakap orang putih. Cakap Melayu. Intu api. Pasang api. Ya? Maka dibakarlah api tu. Pucat muka orang tua tu. Atik nak bakar benar-benar ke anak saya ni ya Rasulullah? Kata Nabi, kata ni. Nabi tak kerti cakap hee ke? Memang aku nak bakar, kata. Lama-lama dia ngetor badannya, pucat mukanya. Nyudahnya sudah angkat dia tu. Wahai Ali, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kata Rasulullah. Sudah nak diangkat dia. Atik kalau begitu saya ampunkanlah dosanya ya Rasulullah, katanya. Faham kena macam cerita ni? Sejak sebaik saja diampunkannya dosanya, terus Al-Qamah mengucap dua kalimah syahadah. Tak ada siapa ngajurnya. Dengan sendirinya dia mengucap kalimah, ya? Kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu dia pun meninggal dunia. Al-Qamah meninggal dunia dengan mengucap syahadah. Tidak ada kalau dekat nak mati esok mengucap syahadah. Tidak. Kerana orang yang tak boleh mengucap syahadah, tak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Rasul pun tak ada jaminan. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dia dijamin masuk syurga. Bagi orang yang derhaka kepada ibu bapaknya, agak-agak boleh ke tak boleh mengucap kalimah syahadah? Boleh ke tak boleh? Diam belakang ni. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kalau tak boleh, tak ada jaminan masuk syurga. Bila tak ada jaminan masuk syurga, masuk mana? Masuk mana? Siapa selalu nasuk neraka angkat tangan? Siapa lalu nahan nohonya api neraka tu? Begitulah. Bagi Al-Qamah yang pernah melukakan hati ibunya. Begitu juga yang lain-lain. Begitu juga kamu. Ingat, bila kamu esok sudah besar esok, sudah lepas ini tangkat 5, tahun depan, kalau tak ngaji, habis sekolah, mulalah rambut tu panjang. Berekor pula tu. Udahlah panjang berekor pula tu. Cuba bayangkan mak di rumah tu. Sejuk katinya tengok kamu tu rambut berekor. Sejuk ke kamu? Mak tu sejuk ke tengok kamu tu rambutnya berekor? Alhamdulillah anak aku dah berekor rambutnya. Begitu ke? Udahlah rambut tu berekor. Pakai pula seluar koyak lututnya. Ada orang kopi tu sekarang ni. Koyak lututnya. Alhamdulillah anak aku koyak lututnya, katanya. Gitu kan? Itu dia mah. Sana pula pakai pula apa? Bebek. Tahu ke bebek? Sudah umur 19, sudah 20, dah tak ada sekolah lagi, mula pakai bebek. Tahu apa bebek? Orang sana tahu ke tak bebek? Tak tahu. Depannya bertutup, belakangnya terbuka. Itu namanya bebek. Bag tu, bag tu terbuka. Bag tu belakang. Terbuka belakang. Singkat pula tu atas lutut. Dekat paha tu. Katas lagi daripada paha lagi pun. Pakai apa tu? Pakai kasut tumit tinggi. Jalan pun teketik-ketik. Macam apa? Teketik-ketik. Macam itik. Tak pernah dengar ke mana itik? Tuan dengar? Macam itik pulang petang tiada dan melenggang bibirnya merah. Ada lagi ni. Delima mereka kain tinggi sebelah betisnya membayang. Itu dia nona panglima perang.
Eh, agaknya kalau mak kamu nengok kamu pakai robe itu, seronok ke dia? Sejuk ke hatinya? Alhamdulillah anak aku nampak perhenya, ya? Ha, pejam mata tu tengok mak drama tu. Agak-agaknya dia seronok ke tengok kamu robe itu? Ha, ini dia, ya? Jadi, hendaklah kamu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ini Allah suruh ni. Ya. Jadilah apa-apa. Kalau saya tanya macam-macam, kamu nak jadi apa dah besar-besar? Ada yang kata nak jadi doktor, bagus. Ada yang kata nak jadi peguam, bagus. Ada yang kata nak jadi apa? Nak jadi pemandu kapal terbang, bagus. Ada yang kata nak jadi DO, bagus. Ha, ya? Ada yang kata nak jadi apa sajalah. Jawatan semua bagus. Cuma satu je korang. Patutnya tambah lagi satu perkataan apa? Soleh. Kalau jadi doktor, doktor yang soleh. Nak jadi cikgu, cikgu yang soleh. Nak jadi ustazah, ustazah yang solehah. Ha, nak jadi apa lagi? Ha, nak jadi jururawat, jururawat yang solehah. Nak jadi penyanyi? Nak jadi penyanyi? Penyanyi yang soleh dan solehah. Ya. Eh, nyanyian ada dalam Islam? Ada tak nyanyian dalam Islam? Ada. Nyanyi dapat, pahala pun dapat. Ya? Ha, pahala pun dapat, nyanyi pun dapat, hiburan pun dapat. Ha, ya? Itu dalam Islam. Islam covers everything. Ya? Tapi kalau nak nyanyi, apa lagunya? Apa lagunya nyanyi? Dalam hatiku hanya ada kamu. Itu kan? Itu kan lagunya? Apa lagunya? Ha? Ha? Eh, cuba nyanyi cara Islam. Macam mana? Subhanallah. Lagi? Walhamdulillah. Lagi? Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasa terhibur ke tak? Hiburan pun dapat, pahala dapat tak? Dapat. Ha, tapi kalau lain, that's the way I like it. Aha, aha. Dapat apa? Dapat apa? Ha, eh? Apa pun tak dapat? Ataupun? Ataupun apa? Hindustan. Ha, ini banyak peminat Hindustan ni. Ya? Yahoo Jangali Kahe. Apa dapat? Eh? Ha, jadi semua kita kena ikut dalam Islam. Itu sebab saya kata awal tadi, Islam itu meliputi segenap aspek kehidupan. Semuanya ada dalam ajaran Islam. Tak ada sesuatu pun yang tertinggal dalam ajaran Islam. Ya, tak ada satu pun yang keluar dari ajaran Islam. Ha, sama ada hiburan, sama ada sukan, sama ada kebudayaan, sama ada kenduri kenara, nikah kahwin. Ada tak orang kenduri nikah kahwin? Ada tak? Kena ikut Islam. Ha, ya. Ha, kamu nak kahwin esok, kena ikut Islam. Eh, nak kahwin ke tak? Nak kahwin ke tak? Nak, semua tak? Ada yang tak nak kan? Kalau tak nak, something wrong dia tu, ya? Sana, nak kahwin tak? Nak ke tak nak? Ha, nak. Ha. Ikut cara Islam. Jangan kenuri kenara tu ada-ada apa? Ada hiburan-hiburan yang di luar kehendak Islam. Eh? Ini dah bila ngawin terang, bukanlah kamu tekanlah salah kamu. Itu ibu bapa kamu yang salah. Nah, eh? Bila ada kenduri kahwin, dia ada muzik. Selamat pengantin baru. Selamat bahagia. Selamat apa yang masuk neraka? Yeah? Nak neraka ke tak? Nah, yeah. Nah, inilah dia. Islam mengajar kita cara hidup yang lengkap. Cara hidup yang lengkap tak perlu dipindah-pindah. Tak perlu diubah suai. Tak perlu ditambah-tambah. Tak perlu dikurang-kurangkan. Ambil saja apa dalam ajaran Islam itu. Dia meliputi segenap aspek kehidupan. Tak ada yang terkeluar daripada landasan Islam. Ada semua diajar oleh Allah dalam Islam. Ya?
Nah, inilah. Mudah-mudahan berkat ilmu yang kita terima pagi ini. Ya. Gelak-gelak juga. Ya. Terutama nombor satu apa? Semayang. Jangan tinggal. Pagi tadi semayang subuh ke tidak? Ada orang yang tak semayang subuh pagi tadi? Saya tanya sekali lagi. Dengar ke tak dengar soalan saya ni? Ada ke tak orang tak semayang subuh pagi tadi? Alhamdulillah. Semua semayang. Ya? Sekarang zuhur kan semayang ke tak? Asur kan semayang ke tak? Eh, nak main bola macam mana nak semayang? Ustaz, katanya. Main bola bukan salah, mainlah. Tapi jangan tinggal semayang. Esok kalau tinggal semayang, satu waktu tinggal semayang, masuk neraka 60 tahun. Dengar ke dalam ni? Satu waktu tinggal semayang, masuk neraka berapa tahun? 60 tahun. Kalau satu waktu tinggal semayang. Satu waktu bukan sehari ya. Satu waktu tinggal semayang. Masuk neraka 60 tahun. Ha, 60 tahun tu dunia ke akhirat? Dunia ke akhirat? Akhirat. Kerana kita nanti akan berada di akhirat. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Kata Allah dalam Quran ya. Pada hari yang mengikut kiraan kamu adalah 1000 tahun. Ha, mengikut kiraan kamu di dunia ini. Satu hari akhirat. Berapa tahun? 1000 tahun dunia. Kalau 60 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Ha? 60 kali 1000 kali 365. Mana mana datang 365 tu? Kerana setahun 365 hari. Ha, jadi 60 kali 1000 dah berapa? 60,000. Eh, ni cikgu matematik dulu ni tau. Ha. Ya Allah, dia heran tengoknya. Macam mana cikgu matematik boleh ngajar agama? Eh, dulu ni ngajar matematik, ngajar bahasa Inggeris, ngajar geografi, ngajar history tau. Ha. Ha. Everything saya ngajar. Kecuali agama Islam. Udah pencin baru ngajar agama. Ha. Ha. Sekali lagi. 60 kali 1000 kali 365. Berapa? Berapa semuanya? Eh, mana tangkap 5 ni? Ha? Mana cikgu-cikgu belakang tu? Ada tak? Ha, kira. Ha, ya. Tahun berapa? 60 kali 1000 dah 60,000 tahun. 60,000 tahun kali 365. Berapa? 21,900,000 tahun. Itu kalau satu waktu tinggal. Ha, ya. Kalau sehari, kali 5. Kalau seminggu, kali lagi dengan 7. Kalau sebulan, kali lagi dengan 30. Ha, kalau setahun, kali lagi dengan 12. Kalau umur dah 60, tak pernah sembahyang macam? Oh, berapa juta tahun, ya? Ha, 20, satu waktu saja ni. 21,900,000 tahun. Nampak tu? Saya seorang aja yang pandai. Yang lain semua tak pandai. Kenapa saya pandai? Sudah siap kira di rumah. Hari ini kalau tinggal semayang. Bukan itu saja tau. Esok di akhirat nanti akan dibangkitkan serupa babi hitam. Oh, tadi babi hitam juga. Tadi orang yang bercakap-cakap dalam majlis ilmu. Ini orang yang tak semayang. Dibangkitkan Allah serupa babi. Bukan serupa, macam babi hitam. Memang babi hitam bukan semacam. Dibangkitkan oleh Allah seperti babi yang hitam. Ha, ya. Sampai tu. Udah tak cukup dengan tu. Diikat kaki tangan tu. Dia belenggu kaki tangan tu. Kaki dia, tangan dia, dia belenggu dengan rantai neraka. Rantai neraka tu warna apa? Ha? Warna apa? Warna apa? Merah lah. Baru dia sepuh dalam neraka. Ha, ya. Menyala-nyala lagi. Lepas tu,
dimasukkan rantai itu ke dalam mulutnya. Udah masuk dalam mulut tu, dia keluarkan ikut punggung. Lepas tu diikat balik. Udah diikat, diheret dari kubur sampai ke padang mahsyar. Siapa nak angkat tangan? I want to see this person. Siapa nak angkat tangan? Saya nak angkat gambar ni. Ini ada, ini kamera ni tau. Ini ada video ni tau. Siapa cakap-cakap depan ni, nak ada lagi ni. Esok direkod kan tu. Siapa lalu nak orang yang kat tangan? Itu bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Selain daripada itu, banyak seksanya. 6 seksa di dunia. 3 seksa dekat nak mati. 3 seksa dalam kubur. 3 seksa di akhirat. Dalam dunia ini 6 seksanya. Itu akan datang kita baca insyaAllah. 6, ingat nombor ni. 6, 3, 3, 3. Ya, 6, 3, 3, 3. Ini bukan nombor ekor ni. Nombor seksa orang yang tak sembahyang ya. Jadi oleh kerana itu apa? Jangan tinggal sembahyang. Okey. Last kali. Ya, saya dia ada masa 10 minit lagi je. Last kali. Saya nak cerita lagi sekali. Nak dengar cerita tak? Ya, tadi cerita siapa? Cerita siapa nama tadi? Faham ke mana? Tadi cerita apa? Al-Qamah. Ini cerita lagi satu. Once upon a time, there was a couple. Tahu couple? Husband and wife. They have been married for many, many years, but have yet to get a child. Faham ke ni? Apa? Apa namanya? Mereka dah kahwin banyak tahun tapi tak mendapat anak. Pada satu pagi, suaminya tu pergi minum kopi, makan roti canai di kedai taparut tu. Ada kedai roti canai tak taparut? Ada. Minum kopi di kedai taparut tu. Ini cerita zaman Rasul ni tau. Bukan cerita dongeng ni ya, cerita di zaman Rasul. Cuma cara penyampaiannya lain ya. Masa itu dia berjumpa dengan seorang tua datang dari kampung. Jawabannya pun berbelang-belang. Kepiahnya pun bukan kepiah jorin kadang dia pakai kepiah jorin. Jumpa satu orang tua. Orang tua tu negara dia. Kamu dah lama kahwin dia. Kata dia. Kamu tak dapat anak je? Tak dapat. Tak dapat rezeki lagi. Kamu nak anak tak? Tak leh. Kalau kamu nak anak, kamu kena bernazar, kata orang tua tu. Kamu kena bernazar. Tahu nazar? Apa nazar? Iqrar dengan Allah Ta'ala. Aku bernazar kalau aku cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti, aku akan puasa sunat selama 2 hari. Ketika itu jadi wajib, tahu? Ini nazar. Kena bernazar. Kata dia orang tua tu, kalau kamu hendak anak, kamu kena bernazar. Tapi nazar tu biar pelik-pelik. Biar nazar yang pelik-pelik kena. Dia pun, iyalah katanya. Dia pun balik ke rumah. Balik ke rumah dia pun panggil isterinya. Ling-ling. Tambah apa? Jangan tambah kop. Ling-ling. Esok kalau kahwin esok, panggil isteri Ling tau. Ling-ling. Ling tu apa? Darling lah. Ataupun yang. Yang-yang. Apa gelap? Yang-yang. Kita ni dah lama tak beranak. Yang dah ada anak. Nuk lah bang, katanya. Kalau tak, kita kena bernazor. Arti kita nazor lah bang, kata dia isteri. Kita nazor lah. Tapi nazor tu biar yang pelik-pelik. Kita nazor lah. Fikir lah apa. Begini bang. Kalau kita dapat anak, abang botak kepala. Macam. Kata dia suaminya, botak kepala. Tak adalah pelik, katanya. Ronaldo pun botak kepalanya. Kojek pun botak kepala. Dah kenal Kojek dah. Tak ada pula tengok TV ke mana. Dulu punya. Hari tak ada dah. Carilah yang pelik-pelik sikit bang, kata dia isteri. Kedua-duanya fikir. Fikir. Kata suaminya. I have got an idea. Kita kalau dapat anak, kita nazor nak minum air kencing anjing. Isteri ni otomatik setuju je. I agree with you, Ling. Saya setuju, bang.
Maka bernazur oleh mereka nak minum ayur apa? Kencing anjing. Kalau dapat anak dengan izin Allah Ta'ala, tak lama lepas itu mengandunglah isterinya. Dan tak lama lepas mengandung tu, cukup 9 bulan 10 hari, beranaklah isterinya. Dapat seorang anak lelaki yang comel benar. Mereka sungguh seronok benar. Seronok benar dapat anak tu. Ya? Sehingga mereka lupakan nazar. Lupa mereka bahawa mereka pernah bernazar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tu mulailah teroyak saja, tahu ke teroyak? Menangis saja, kuah, 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 kuah. Jenuh bagi waterberry compound, tak maunya. Tak ada mau diam, ya. Bagi susu, tak mau diam. Bagi Milo, tak mau diam. Apa pun bagi dalam. Ketuk pintu, tok-tok-tok, kamu jadi macam Ahmad Albab, mau diam. Tak juga. Sudahnya tak boleh nak buat apa. Pergi jumpa bomoh, tak juga mau. Pergi jumpa doktor, tak juga mau. Menangis saja kerjanya. Sudahnya berjumpalah mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah kepada kedua mereka, lain kali nak nazar jangan nazar benda-benda yang haram. Nak nazar jangan benda-benda yang haram, yang wajib pun tak boleh. Ya, benda sunat tak apa, benda harus tak apa, ya. Tapi tak apa, kata Nabi, aku selesaikan masalah kamu. Kamu tengok di hujung kampung sana, ada sebuah rumah, warna rumah tu begian-begian-begian. Kamu tunggu hari hujan. Kamu tunggu hari hujan. Sebelum itu mereka dah cuba minum air kencing anjing tu. Mereka teringat, ya. Teringat nak minum air kencing anjing. Suami tu cari dah air kencing anjing. Senang ke nak mencari air kencing anjing? Senang ke? Bila dia angkat kaki tu, bawa gelas tu bawah, ya. Lari lah anjing tu. Sudahnya diikatnya kaki anjing tu, satu sini, satu sini, satu sana, satu sana, empat kaki tu, dia tunggunya, takkan kamu tak kencing. Bila kencing aja dia ambil gelas, cong, dia tak kena. Dapatlah, ini bukan ayo kencing anjing ni, contoh aja. Dapat segelas macam ni, dia pun berbalik, Leng-leng, mari mak minum ayo kencing ni, abang dah jenuh cari, dapat juga lah. Abang dah minum dulu, kata Lengnya. Abang lah minum dulu, abang yang kata-kata nak nazar. Leng lah minum, leng yang mengandung, leng yang beranak. Abang kan beranak, kata. Sudahnya abangnya ambil, dia minum. Lepas angkat tu dah sampai, muntah. Tak boleh nak minum. Lepas tu isteri jumpa kopi tu juga, tak boleh juga. Sampai gagal mereka. Lepas tu baru jumpa dengan Rasulullah. Kata Nabi, kamu tengok di sana, ada di ujung kampung tu ada sebuah rumah. Warna ini. Kamu tunggu hari hujan. Bila hari hujan, kamu ambil apa, cawan atau gelas, kamu tadah ayur yang turun dari cucu atap rumah tu. Minumlah ayurnya, kerana ayur itu setaraf dengan ayur kencing anjing. Faham ke cakap ni? Ayur itu setaraf dengan ayur kencing anjing. Ayur yang turun dari cucu atap hujan tu, ya. Bila hujan, cucu atap turun. Ambil ayur tu. Setaraf ayur tu dengan ayur kencing anjing. Mengapa ya Rasulullah? Tanya dia orang pemuda tadi. Macam mana tarafnya ayur tu boleh hina macam setaraf dengan ayur kencing anjing? Jawab Rasulullah, kerana ada dalam rumah tu orang yang tak sembahyang. Ada dalam rumah itu orang yang tak sembahyang. Bila ada orang yang tak sembahyang, ayur yang turun dari hujan tu yang menitik di apa ni di rumah tu sama taraf dengan ayur kencing anjing. Jadi di rumah kamu ni kalau ada lah yang tak sembahyang, ayur hujan yang turun dari cucu atap rumah kamu tu sama taraf dengan apa? Sama taraf dengan apa? Ayur kencing anjing. Termasuk kalau kamu tak sembahyang, macam itulah rupa ayur yang turun. Begitulah hinanya orang tak sembahyang tu di sisi Allah Subhanahu. Dalam dunia ni mungkin dia mulia, mungkin dia jadi DO, mungkin dia jadi penghulu, mungkin dia jadi raja, mungkin dia jadi menteri, mungkin dia jadi apa pun. Tapi kalau tak sembahyang, macam itulah hinanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Therefore, message yang terakhir untuk pagi ni, jangan sekali-kali tinggal. One more time. Jangan. Sebut. Jangan.
sekali-kali tinggal sembahyang. Nah, ya. Dengar ke cakap ustaz ni? Nak buat ke tak ada? Insya-Allah jawabnya. Nak buat ke tak ada? Insya-Allah. Ha, ya. Mudah-mudahan, dan saya mendoakan juga bagi mereka-mereka yang menghadapi peperiksaan agar mereka berjaya dalam peperiksaan ini. Jangan takut kerana kegagalan. Nombor satu, minta dengan Allah dulu. Semayang, lepas semayang tu doa. Ya Allah, berikan aku keputusan yang cemerlang. Ngadu dengan Allah dulu, ya. Baru mengadukan dengan manusia. Barulah apa minta ayur kepada Tok Bawang ke apa ke. Ini kan bila nak puasa, jangan minta ayur kepada ustaz. So, jampi kan. Ya. Membaca tanda, dapat kan? Membaca tanda, tanda revise rumah. Dapat kan? Jadi, bacalah. Mudah-mudahan Allah beri bantuan kepada kamu, ya. Dan saya doakan mudah-mudahan semuanya berjaya. Semuanya berjaya dengan cemerlang. Dapat keputusan yang baik. Membanggakan ibu dan bapa kamu, ya. Kalau keputusan baik, bangga tak mak bapa? Kalau keputusannya I belakang, macam? I aja semuanya. Bangga ke mak bapa? Jadi, usaha sungguh-sungguh, ya. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. يا الله يا Tuhan kami, ampunkanlah dosa segala dosa ibu dan bapa kami. يا الله يا Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang patuh kepada perintah kamu dan meninggalkan segala larangan kamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam menghadapi kehidupan supaya kami dapat mengerjakan segala yang kamu suruh dan meninggalkan segala yang kamu larang. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah ibu bapa kami, berikanlah mereka kesihatan yang baik. Berikanlah mereka keupayaan untuk membantu kami dalam kehidupan kami supaya kami menjadi anak-anak yang soleh dan dapat berjaya di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keputusan yang cemerlang kepada kami yang akan menghadapi peperiksaan sama ada SPM ataupun apa P3 dan sebagainya. Mudah-mudahan kami menjadi anak-anak yang cemerlang, dapat berguna kepada bangsa, agama dan negara. Mudah-mudahan kami menjadi anak-anak yang soleh yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم احتم لنا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آمين.